Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dian Rismana. Dalam pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 5. Permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita membahas tentang permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, keterampilan dasar menghentikan bola menjadi keterampilan yang harus dikuasai. Menghentikan bola bermanfaat untuk mengurangi kekuatan atau kecepatan bola yang sedang melaju. Nah, langsung saja ke tujuan dalam pembelajaran kali ini ada 2 poin. Peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar cara menendang, menggiring, dan menghentikan bola dalam permainan bola sepak. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan kombinasi gerak dasar cara menendang, menggiring, dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola. Nah, sedangkan langkah-langkah kegiatan ada 3 poin. Yang pertama, pakailah seragam olahraga dan sepatu. Poin kedua, yaitu sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran, awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Nah, yang ketiga, poin ketiga, lakukan pemanasan sebelum memulai berolahraga. Nah, di sini ada contoh pemanasan sebagai berikut. Setelah melakukan pemanasan, kita lanjut ke tugas gerak. Nah, di sini tugas gerak kalian melakukan latihan menggiring dan menghentikan bola dengan memakai rintangan. Langsung saja ke gerakannya sebagai berikut. Lakukan gerakan menggiring dan menghentikan bola dengan menggunakan rintangan. Silakan gunakan benda yang ada di sekitar rumah kalian. Bisa menggunakan botol bekas atau batu bata. Setelah melakukan gerakan menggiring dan menghentikan bola dengan rintangan, kalian tutup kegiatan dengan melakukan pendinginan, dilanjut membereskan alat-alat, dan berdoa.